Perkenalkan, nama saya Mustamir Mustafa, Kepala Sekolah SMK Pratiwi, Singkawang. Sedikit ingin menjelaskan kondisi daripada SMK Pratiwi yang kami bina selama ini. SMK Pratiwi Singkawang pada mulanya bernama SMEA Pratiwi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani Singkawang. Didirikan pada tahun 1986. Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat nomor 25 KEP 1986 tentang pemberian izin operasional bagi sekolah swasta dalam lingkup pembinaan kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun pelajaran 1986-1987. SMK Pratiwi didirikan di bawah lembaga pendidikan. Suatu lembaga yaitu yang bernama Yayasan Pendidikan Pratiwi Handayani yang berada di Kota Singkawang. SMK Pratiwi terletak di Jalan Tanjung Batu Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Dengan bidang keahlian bisnis dan manajemen, menyelenggarakan dua program keahlian, yaitu akuntansi dan keuangan dengan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Serta bisnis dan pemasaran dengan kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik, SMK Pratiwi menyediakan fasilitas yang memadai, seperti ruang belajar ber-AC. Ruang praktikum pemasaran, lab komputer, lab bahasa, bisnis center, ruang perpustakaan, lapangan olahraga, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang TU, dan fasilitas belajar lainnya. Melalui organisasi siswa intrasekolah, peserta didik dibina untuk terampil berkomunikasi, memiliki tanggung jawab yang tinggi, peduli sesama, disiplin, sopan, dan percaya diri, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik dan tangguh. SMK Pratiwi berpotensi menjadi sekolah pencetak wirausaha. Sumber daya manusia di SMK Pratiwi tergolong memiliki etos kerja yang baik dan inspiratif, sehingga memiliki semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan inovasi agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Segala potensi dan sumber daya yang ada di SMK Pratiwi dioptimalkan agar menjadi sekolah yang berprestasi, berdisiplin, berbudaya, dilandasi iman dan takwa, dan menghasilkan lulusan yang siap bekerja di instansi pemerintah atau swasta, dunia usaha dan dunia industri. Banyak yang telah diraih oleh peserta didik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pada tahun 2021, SMK Pratiwi ditetapkan menjadi tempat uji kompetensi.
Selain aktivitas belajar mengajar, SMK Pratiwi juga mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pramuka, paskibra, drum band, olahraga, serta kegiatan sosial dan keagamaan. SMK Pratiwi adalah untuk ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam upaya menghadapi tantangan masa depan, antara lain globalisasi, kemajuan teknologi informasi menuntut adanya kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Maju karena mutu. SMK Pratiwi hebat.